pendukung Ahok Jarot, menamparkan Fadli Zon dengan kiriman bunga ini. Beberapa hari yang lalu, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menyebutkan bahwa ribuan karangan bunga sebagai ucapan terima kasih dan simpatik yang dikirimkan ke balai kota oleh para pendukung Ahok Jarot sebagai sebuah pencitraan murahan. Nanti malahan efek negatif yang didapat bukan positif apalagi kalau ketahuan sumbernya itu itu juga. Jadi pencitraan yang murahan, ujar Fadli, kepada media usai acara rapat pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 26 April tahun 2017 yang lalu. Sumber Pernyataan Fadli Zon ini membuat anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris menilai, wakil ketua DPR Fadli Zon. Seperti kekanak-kanakan yang masih menyinyir soal kekalahan petahana Basuki Cahaja Purnama, Ahok, Jarot Saiful Hidayat, padahal Pilgub DKI sudah selesai, menurut dia. Sangat tidak layak seorang Fadli menuding karangan bunga yang membanjiri gedung balai kota DKI sebagai bentuk apresiasi warga DKI kepada Ahok Jarot hanya untuk pencitraan semata. Statemen Fadli Zon bahwa kiriman bunga warga Jakarta untuk Ahok Jarot sebagai pencitraan murahan sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang pimpinan DPR, kata Charles di Kompleks Parlemen. Senayan, Jakarta seperti yang dimuat dalam media nasional ini anggota Komisi IDPR ini mengatakan Pilgub DKI sudah selesai tapi Fadli Zon masih menunjukkan sikap kekanak-kanakan. Sehingga ia curiga jangan-jangan Fadli memiliki agenda lain dengan terus memojokkan Ahok dan menggoreng sentimen sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Belum lagi statemen Fadli Zon bahwa masyarakat ingin Ahok di penjara. Si ini sudah merupakan bentuk upaya intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Masa keputusan pengadilan harus mengikuti tafsir semau-maunya Fadli yang mengatasnamakan masyarakat, ujarnya, sumber. Charles mempertanyakan masyarakat mana yang dimaksud oleh wakil ketua umum Partai Gerindra itu. Karena Charles mengaku juga bisa mengklaim bahwa masyarakat ingin Fadli Zon dicopot karena bicaranya suka ngawur, maka dari itu, bapak-bapak politisi santun yang saya hormati, tolonglah berperilaku sebagai negarawan. Pilgub DKI sudah selesai. Sekarang waktunya fokus membangun Jakarta yang lebih baik, jelas dia, seperti yang dikutip dalam media nasional ini. Di samping itu, Charles menilai banjirnya kiriman bunga di balai kota DKI tentu bentuk apresiasi masyarakat Jakarta terhadap Ahok Jarot adalah wajar. Karena hampir semua survei menunjukkan kepuasan atas kinerja Ahok Jarot di atas 70 persen. Pernyataan Fadlizon tersebut akhirnya mendapat respon juga dari para pendukung Ahok. Para pendukung Ahok tidak bisa menerima pernyataan Fadli Zon yang menyebutkan bahwa ribuan papan bunga yang mejeng di kawasan Balai Kota DKI Jakarta yang dikirim dari pendukung Ahok Jarot merupakan pencitraan murahan. Pihak pendukung Ahok Jarot ternyata tak tinggal diam, alih-alih meluapkan kemarahan di sosial media. Mereka memilih menamparkan Fadli Zon dengan mengirimkan bunga pembalasan kepada wakil DPR RI itu, seperti foto berikut ini http titik dua garis miring garis miring www dot suara dot com garis miring news garis miring dua ribu tujuh belas garis miring nol empat garis miring dua puluh sembilan garis miring nol delapan satu satu nol nol garis miring fadli tanda hubung zon tanda hubung dapat tanda hubung kiriman tanda hubung bunga tanda hubung pembalasan tanda hubung dari tanda hubung pendukung tanda hubung ahok dalam sebuah foto yang beredar di dunia maya, terlihat papan bunga yang bertengger di dalam area gedung parlemen dan ditulis penuh sarkastis. DRBP Fadli Zon mohon titip bunga di sini karena balai kota sudah penuh tim pencitraan. Mudah-mudahan setelah mendapatkan karangan bunga ini. Bapak Fadli Zon yang merasa terhormat bisa bahagia karena akhirnya dia mendapatkan juga karangan bunga dari para pendukung Ahok Jarot. Suatu hal yang langka bahwa Fadli Zon mendapatkan karangan bunga dari para pendukung Ahok Jarot secara gratis. Pak Fadli Zon Jangan lupa dikirim foto selfie-nya bersama dengan karangan bunga dari salah satu para pendukung Ahok Jarot yang sudah mengirimkan karangan bunga khusus kepada Anda langsung di kantor DPR karena sudah tidak muat lagi di balai kota. Merupakan suatu kehormatan tersendiri dari kami, bahkan kami merasa sangat bangga jika Anda mau mengirimkan atau mengupload foto Anda bersama karangan bunga yang kami kirimkan. Mudah-mudahan karangan bunga yang khusus dikirimkan kepada Anda oleh para pendukung Ahok Jarot ini bisa membuat harum nama Anda sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra dan sekaligus bisa membuat nama Anda semakin harum sebagai wakil ketua lembaga terkorup tahun 2017 ini. Sumber DKI sudah selesai. Sekarang waktunya fokus membangun Jakarta yang lebih baik. Jelas dia seperti yang dikutip dalam media nasional ini. Di samping itu, Charles menilai banjirnya kiriman bunga di Balai Kota DKI tentu bentuk apresiasi masyarakat Jakarta terhadap Ahok Jarot adalah wajar. Karena hampir semua survei menunjukkan kepuasan atas kinerja Ahok Jarot di atas 70 persen, pernyataan Fadlizon tersebut akhirnya mendapat respon juga dari para pendukung Ahok. Para pendukung Ahok tidak bisa menerima pernyataan Fadli Zon yang menyebutkan bahwa ribuan papan bunga yang mejeng di kawasan Balai Kota DKI Jakarta yang dikirim dari pendukung Ahok Jarot merupakan pencitraan murahan. Pihak pendukung Ahok Jarot ternyata tak tinggal diam, alih-alih meluapkan kemarahan di sosial media. Mereka memilih menamparkan Fadli Zon dengan mengirimkan bunga pembalasan kepada wakil DPR RI itu, seperti foto berikut ini http titik dua garis miring garis miring www dot suara com garis miring news garis miring 2017 garis miring 04 garis miring 29 garis miring nol delapan garis miring fadli tanda hubung zon tanda hubung dapat tanda hubung kiriman tanda hubung bunga tanda hubung pembalasan tanda hubung dari tanda hubung pendukung tanda hubung ahok dalam sebuah foto yang beredar di dunia maya. Terlihat papan bunga yang bertengger di dalam area gedung parlemen dan ditulis penuh sarkastis, DRBP. Fadli Zon mohon titip bunga di sini karena balai kota sudah penuh tim pencitraan. Mudah-mudahan setelah mendapatkan karangan bunga ini. Bapak Fadli Zon yang merasa terhormat bisa bahagia karena akhirnya dia mendapatkan juga karangan bunga dari para pendukung Ahok Jarot. Suatu hal yang langka bahwa Fadli Zon mendapatkan karangan bunga dari para pendukung Ahok Jarot secara gratis. Pak Fadli Zon Jangan lupa dikirim foto selfie-nya bersama dengan karangan bunga dari salah satu para pendukung Ahok-Jarot yang sudah mengirimkan karangan bunga khusus kepada Anda langsung di kantor DPR karena sudah tidak muat lagi di balai kota. Merupakan suatu kehormatan tersendiri dari kami, bahkan kami merasa sangat bangga jika Anda mau mengirimkan atau mengupload foto Anda bersama karangan bunga yang kami kirimkan. Mudah-mudahan karangan bunga yang khusus dikirimkan kepada Anda oleh para pendukung Ahok Jarot ini bisa membuat harum nama Anda sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra dan sekaligus bisa membuat nama Anda semakin harum sebagai wakil ketua lembaga terkorup tahun 2017 ini. Sumber